Halo, Lur, ketemu lagi. Kali ini nggak sedang goes, nggak sedang cari sarapan, tapi kali ini saya mau upgrade si Bambang Stratos S2. Jadi setelah video yang kemarin, yang ini, itu tuh ambiar, Lur, nonton sampai dua kali ketetep. Jadi pengen nyobain gedein sprocket belakang punya si Bambang. Karena pengen coba, sekalian pengen coba, pengen bongkar. Karena belum pernah nih ganti sprocket sendiri, ganti RD sendiri, ganti rantai sendiri. Sebenarnya udah sih, cuman dulu di BMX nggak ada multi speed kan. Jadi dulu pakai BMX freestyle itu ngerakit sendiri kecuali jari-jari rodanya. Jadi kali ini pengen coba. Jadi itu aja. Kita lanjut ya. Oke, jangan lupa subscribe ya, Lur. Tekan subscribe-nya. Matur nuwun. Yuk. Jadi ini alat-alatnya yang bakal kita pakai. Ini sprocket yang baru 1134 Shimano Hyperglide. Terus ini RD yang baru R2000 Claris Long Cage. Terus ada tools, pokoknya kunci L, ada kunci sprocket. Terus penahan kunci sprocket, pemotong rantai, ini wajib kalau kepanjangan. Ada kunci pas sama tang. Kalau nggak punya backstand buat ngebengkel, dibalik dulu, Lur. Nah, ini sprocket lama, RD lama, dan rantai lama yang sudah karatan. Kita copot dulu pakai pemotong rantai kayak gini, Lur, kalau mau motong rantai. Nah, ini kita copot sprocketnya ya, ditahan pakai kunci sprocket. Sebenarnya kalau nggak kenceng-kenceng banget sih bisa ditahan pakai tangan, tapi biasanya kenceng. Terus kita masukkan kunci sprocketnya, tinggal dibuka. Gampang kan? Terus kita copot, pluk, gampang kok. Tuh, sudah terlepas. Oke, jangan lupa kita bersihkan dulu, karena pasti banyak debunya, banyak besinya yang mereteli. Kita bersihkan dulu. Pakai sikat, pakai lap. Ya, ini seadanya aja sih. Terus kalau sudah dibersihkan, kita pasang lagi. Nggak akan keliru kok, karena ada slotnya, ada spindle-nya, jadi nggak akan keliru. Jangan lupa dilumasi gemuk sedikit aja. Vaseline gemuk atau apa ya, stempet. Apa sih namanya? Terus kita pasang, dan nggak akan salah, karena slotnya sudah pasti betul. Tinggal diikutin aja itu spindle-nya. Masuk. Kok terakhir yang 11, terus lock ring. Kalau yang anjing ini nggak perlu pakai penahan sprocket, pakai tangan, terus pakai kunci pas sampai kenceng. Nggak usah kenceng-kenceng banget, yang penting nggak goyang. Terus kita copot RD yang lama, Lur. Ini Claris short cage, medium cage ding. Nah, ini RD yang lama, ini RD yang baru. Yang lama pendek cage-nya, yang baru panjang. Kalau ini R2000 SS sama R2000 GS. Jadi yang GS lebih panjang. Dan bedanya pulley wheel-nya belum pakai bearing. Jadi nanti ini aku pindah pulley wheel-nya. Dan bahannya plastik. Nggak loncer sama sekali. Beda sama yang pakai bearing. Kita pindah. Kita copot aja dulu, copotnya gampang. Kalau sudah dilepas sih gampang.
Tuh, di dalamnya ada bearingnya, kita bersihkan juga karena pasti banyak debunya, kotor, bikin nggak loncer. Kita bersihin dulu sampai loncer. Terus yang ini yang Shimano punya, beda sekali. Nggak ada bearingnya lur, cuman besi tok. Kita pasang. Sudah terpasang, sudah loncer. Sekarang langsung pasang aja RD-nya. Pokoknya gampang pasangnya. Kita pasang juga inner cable-nya biar bisa pindah gigi, biar enteng ditanjakan, berfungsi dengan baik ya lur, bisa gerak-gerak kayak robot, bisa balik juga. Kita pasang juga bannya sebelum kita pasang rantainya. Pasangnya gampang, pokoknya ngikutin alurnya aja kayak yang sebelumnya. Nah, kebetulan rantai ini nggak ada linknya, jadi kita harus pasang kayak tadi pas bongkar. Pokoknya nggak boleh seret, harus bisa ngogel-ngogel. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebelum kita kencengin kabelnya. Kita itu harus set indexing screw. Ini namanya indexing screw. Jangan mentok. Jadi masih bisa diputar ke kanan dan diputar ke kiri. Jangan terlalu kenceng, jangan terlalu longgar. Alasannya biar kita nanti waktu setting RD leluasa untuk kencengin atau kendorin. Selanjutnya ini ada baut, ada dua, ada L sama H. Yang L itu untuk low speed, artinya gear paling besar. Yang H itu high speed, gear paling kecil. Nah, kita akan coba. Pokoknya atur limit screw ini gampang, yang penting lurus sejajar biar rantainya nggak keluar. Nih kayak gini nih, kalau kita kencengin jadi masuk ke dalam, jadi nggak sejajar. Pokoknya kita cari garis biar sejajar antara kok sama puli RD yang di bawah, sampai nggak ada bunyi ya lur. Nah, kalau nanti kejadian kayak gini nggak mau naik atau lompat-lompat, indexing screw-nya yang harus kita putar. Bisa ke kiri untuk geser rantainya sedikit ke kiri, dan geser ke kanan, putar ke kanan maksudnya, untuk geser rantainya agak ke kanan. Pokoknya nggak ada yang pakem di sini, pokoknya harus garis lurus aja biar nggak bunyi. Dicoba-coba ya lur, wong saya juga nggak sekolah perbengkelan, cuman bekal dari YouTube. Coba-coba, nggak akan rusak, kalaupun rusak ya jadi pelajaran. Namanya belajar, butuh ilmu baru, kalau nyoba rusak ya nggak apa-apa. Tapi insya Allah lancar. Gitu dulu lur, terima kasih, semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe ya. Matur nuwun.